Halo sahabat YouTube, di video kali ini saya akan menyampaikan 10 channel dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, saya meminta kesediaan Anda untuk mensubscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Gratis. Terima kasih dan berikut videonya. Di tempat ke-10 ada channel official Sabian Gambus. Channel yang dibuat pada 4 Januari 2016 ini telah mengoleksi 5.125.712 subscriber dengan video view 1,2 M lebih. Wow, angka yang cukup fantastis, bukan? Dengan hanya memiliki 11 video, channel dengan kategori musik ini telah mengantongi 5,1 juta subscriber lebih dan menempati urutan ke-10 dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia serta urutan ke-1103 di Social Blade per tanggal 10 Maret 2019. Di tempat ke-9 ada YT Crash Channel dengan jumlah subscriber 5.232.999. Channel yang dibuat pada 9 Maret 2019 ini telah mengoleksi view 1,3 M lebih. Channel yang mengusung kategori education ini telah mengupload 800 lebih video dan menempati urutan ke-1065 di Social Blade. Selanjutnya ada Rans Entertainment milik Bang Rapi Ahmad yang sejauh ini telah mengoleksi 5.618.096 subscriber. Channel yang dibuat pada Desember 2015 ini sudah mengupload 477 video dengan video view sebanyak 600 juta lebih. Channel dengan kategori entertainment ini menempati urutan 959 di Social Blade. Di tempat ke-7 ada The Shiny Venet. Channel yang dibuat pada Oktober 2016 ini telah mengoleksi 5.662.360 subscriber. Channel ini telah mengupload 515 video dengan video views sebanyak 800 juta lebih. Dengan subscriber sebanyak itu, channel ini menempati posisi ke-943 di Social Blade. Selanjutnya ada Indosiar di posisi ke-6 dengan jumlah subscriber per tanggal 10 Maret 2019 sebanyak 5.785.232. Channel yang dibuat pada September 2013 ini telah mengupload 23.000 lebih video dengan view sebanyak 3,4 M lebih. Channel ini berada di posisi ke-912 di Social Blade. Di posisi ke-5 ada Raditya Dika dengan jumlah subscriber 6.320.537. Channel yang dibuat pada Juni 2007 ini telah mengupload 829 video dengan video view sebanyak 700 juta lebih. Channel ini menempati urutan ke-796 di Social Blade. Selanjutnya di posisi ke-4 ada Gen Halilintar dengan jumlah subscriber 6.848.057. Channel ini dibuat pada Maret 2015 dengan video sebanyak 413 serta view sebanyak 1,2 M lebih. Channel ini menempati urutan ke-705 di Social Blade. Di posisi ketiga ada Calon Sarjana dengan 8.053.078 subscriber. Channel ini dibuat pada Januari 2016 dan telah mengupload 796 video dengan video views sebanyak 1,5 M lebih. Dengan 8 juta subscriber lebih, channel ini menempati urutan ke-547 di Social Blade.
Di posisi kedua ada Ricis Official. Channel Ria Ricis ini telah sukses mengoleksi 11.026.596 subscriber. Wow, angka yang sangat fantastis. Channel yang dibuat pada Januari 2016 ini sudah mengupload 469 video dengan views sebanyak 1,2 M lebih. Channel ini menempati urutan ke-315 di Social Blade. Dan di posisi pertama ada Atta Halilintar dengan 12.227.891 subscriber. Wow, channel yang dibuat oleh Atta Halilintar ini pada Januari 2014 telah mengupload 414 video dengan view sebanyak 900 juta lebih. Channel ini menempati posisi ke-248 di Social Blade. Itulah tadi 10 channel dengan subscriber terbanyak yang ada di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like dan share sebanyak mungkin. Namun jika kalian tidak suka, no problem, kalian bisa unlike, akan tetapi tinggalkan komentar di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan lebih baik lagi di video-video berikutnya. Salam Satrianita King Channel.